Ya. Guys. Yuk. Yang penting sensasi jurnya aja tuh. Gimana perasaannya, Kak? Enak banget dah ya. Ayo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita mau bikin dessert box satu akuarium. Tapi akuariumnya mana ya? Akuarium. Langsung aja kita ambil ya. Ayo guys, ini akuariumnya udah kita beli yang super gede banget. Sekarang kita mau nantang Kak Ala. Kira-kira Kak Ala bisa nggak ya bikin akuarium segede ini? Ini gede banget guys. Tapi yaudah deh, langsung aja. Itu ada Kak Alanya, kita langsung samperin ya. Kak Ala! Hai! Aku ditantangin followers aku, Kak, bikin dessert box segede ini. Oh, gini mah kecil. Ayo. Ini gampang, Kak. Gampang banget. Tapi ini gede banget loh, Kak Ala. Gampang. Kita, aku terima tantangan followers kamu. Oke, guys. Ini tantangan followers aku, kita terima ya, Kak Ala. Terima. Bikin dessert box segede ini, Kak Ala. Siapa takut? Berani ya? Berani lah, ini mah kecil. Tapi yang lebih seru lagi nanti di atasnya kita mau kasih emas, Kak Ala. Oh my god. Tumpukan emas. Oke. Kira-kira berapa nih, Kak, totalnya kalau bikin segede gini, Kak Ala? Ya mungkin sekitar 500 juta gak sih? 500 juta, guys! Dulu ya biar tetap hygiene dessert boxnya. Ya siap. Nanti langsung kita bagiin kali ya, Kak, kalau nggak habis. Ya kita bagi-bagi. Oke. Kita udah pakai sarung tangan ya, guys. Jadi dessert box raksasa ini bakal bisa terwujud kalau kita bisa kerja sama nih, Vilme. Oke, siap, Kak, aku pasti kerja sama. Oke, 1, 2, 3. Iya. Ini bulu coklatnya. Gede banget. Ini coklat semua. Iya. Oke, kita pertama masukin butter cake-nya dulu. Oke, ini lapisan pertama ya, Kak Ala? Lapisan pertama, oke. Okay. Oh, berarti kita satu-satu nih? Iya. Oke, okay, guys. Ya, kamu tangannya ke situ, aku ke sini biar nggak pecah. Oh, gini? Yes. Ini nggak pernah ke dapur. Ya, guys, pecah. Ini lembut banget. Tuh kan, kita butuh jingklik. Iya, bener. Ya. Guys, saking lembutnya. Oke, okay, kita ratain kali aja. Ya. Kita susun. Lembut banget ya, Kak Ala. Iya, kita pakai mantan aku loh. Jadi nggak apa-apa, hancur-hancur dikit. Apa-apa. Kita bikin jadi dramatik. Oke. Ini beneran, ini pernah bikin yang lebih gede nggak, Kak Ala? Ini paling paling panjang sih. Ini paling panjang ya? Paling panjang. Oke, kita pecah rekor bitter sweet ya. Betul. Mau cobain nih. Ini bakal jadi berapa lapis nih, Kak? Bakal jadi 5 lapis. 5 lapis. Ini lapis ke berapa, Kak? Ini lapis ke satu ini, layer 1. Masih lapis ke satu. Ini kita bikin base sellernya bitter sweet loh, guys. Oh iya, ini yang cookies ya. Box. Kita taruh deh. Iya tuh. Gak apa-apa. Ya, kita mau berantakan disini. Kalah. Gak apa-apa, guys. Ini jadi berantakan loh. Santai. Aduh, guys. Layer pertamanya aja ini bisa berapa orang ya, Kalah, makan? Ini kira-kira buat 100 orang gak sih? 100 orang bisa ya ini ya? Bisa dong. Yang mau bisa langsung komen, guys. Komen di bawah. Kita lanjut layer kedua. Oh. Wah, ini ada apa nih, Kalah? Ini ada coklat putih, mousse white coklat. Mau gak sih kamu cobain dulu? Boleh. Boleh kita dong. Coba ya dikit ya, guys. Mantap kan? 1, 2, 3. Wow. Ini kayak salju ya. Wow, magic. Ini pertama kali sih aku lihat adonan sebanyak ini. Dan langsung dituang ya, Beb. Dan langsung dituang semua loh. Wow. Nice. Oke. Okay. Wah, gila kayak salju beneran loh. Kamu gak mau zoom nih. Ini kayak salju loh. Ini kayak ombak-ombak di lautan gimana gitu. Jadi kangen Bali. Mantap, guys. Ini baru layer kedua dan kita udah keringetan ya, Kala. Iya, betul banget. Oh, mantap. Nih, kapan lagi, guys, bikin bittersweet segede ini? Segede ini. Nama bittersweet tuh artinya apa sih, Kak? Bittersweet tuh pahit manis, say, kayak kehidupan. Oh. Gitu. Itu dari tahun berapa, Kak? Aku
tuh mulai di tahun 2016 sih. 2016? Betul, aku mulai di tahun 2016 dan semuanya dimulai dari rumah. Oh, 2016 itu aku masih kuliah ya guys. Dan aku pertama nyoba Bittersweet itu tahun 2017. Oh iya? Iya, 2017. Pas awal aku masuk kuliah banget deh. Oh gitu? Terus gimana tuh respon kamu? Aduh, aku pengen tahu banget. Yang Tukis deh cobainnya. Iya. Tukis yang pertama-tama kan, Kak? Betul, itu yang paling best seller di kita. Dulu ada deh artis tuh zaman tahun 2000-an, mukanya mirip banget sama dia. Siapa? Penyanyi apa artis tuh? Pemain film apa ya? Sinetron apa emang ya? Ada. Iya tahu. Kalau lupa. Siapa? Pada zamannya gitu. Itu ngetop pada zamannya gitu loh. Tahun 2000 berarti aku masih di dalam perut kayaknya itu. Lapisan ketiga. Yeay. Yuhu. Oke. Okay. Nah, ternyata dengan kerja sama tim kita bisa gitu. Tuh, gak percaya, gak tau ya kalau aku. Guys, baru ngomong. Ya apa-apa, maaf ya kak. Gak apa-apa dong, latihan. Emang belum bakat ya, belum. Nanti bakat, nanti. Bandingin punya Kala, mau punya aku. Beda banget. Enggak dong, sama aja kok. Beda banget guys. Nggak pernah megang adonan kue, sekali yang megang segini banyak. Kaget. Mantep ya, kaget. Kaget ya. Nanti kapan-kapan masak beneran yuk sama aku. Boleh banget. Kita bikin tapi apa? Tapi kalau masak beneran, kalau agak berantakan maafin. Nggak apa-apa dong. Kalau mulai bikin dessert box tuh dari tahun berapa? Yang belajarnya gitu. 2017. Ini dia lapis ke... Gitu ya. Ini cuma demi tantangan followers aku doang ya, Kak ya. Mantep ya. Mantep loh. Kita nggak bisa ditantang guys orangnya. Terima tantangan. Oke guys, kita tuang. Ini apa nih, Kak? Itu mouse coklat Belgium, rasanya kayak ice cream, tahu nggak sih ke teman-teman? Wangi banget sih. Ini tuh kayak ice cream coklat yang ada di mall-mall itu. Berat ya, berat ya, Bel. Berat sih. Berat banget. Nah, kita langsung gini-gini aja masukin. Aduh, oh iya, gak apa-apa. Ya guys, kena, kalah lagi berdua. Gak apa-apa, sedikit panik, doang. Panik. Ini biasa banget kok terjadi di kitchen. Oh, biasa ya? Biasa dong. Kenal loh, dia sampai ke baju-baju tuh. Apa? Perjuangan menjadi perjuangan, baker. Perjuangan ya. Baker profesional, betul gak? Betul. Ayo, kalah, semangat. Semangat, guys. Semangat. Semongko. Mendadak jadi tim hore di belakang, guys. Gak boleh, ayo, Kak. Aku mau bantuin, Kak. Gak boleh, ini dirata-ratain gini aja. Oke. Bentar ya, gatel aku kalau gini ngeliatnya, aku rapiin dulu deh bentar. Oke. Jiwa OCD aku terpanggil melihat ini. Ayo guys, ini kita ke lapisan terakhir ya, Kala. Betul. Ini apaan nih, Kala? Wow, ini siraman saus coklat khas Bittersweet. Wow, ini kita siram semuanya ke sini. Betul, tapi siramnya harus pelan-pelan ya, soalnya nanti kalau enggak ambruk nih. Waduh. Oke ya. Deg-deg-deg-deg nih. Deg-deg-ser. Oke, kita siramnya benar-benar smooth banget. Ini berat loh guys airnya. Pelan-pelan ya berarti ya. 1, 2, 3. Oh my god, kita sangat takut bolong gak sih? Itu takut apa, rembes gitu loh. Rembes. Ada asuransinya sih akuariumnya. Katanya sih, ah sumpah. Rembes. Rembes kemana? Toko kue. Tapi udah gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa ya. Yang penting sensasi jurnya aja tuh. Wow. Wow, ini bisa naruh ikan guys. Oke, ini kita harus cepet. Yuk. Yuk. 1. Gak bisa. 2. Gak bisa. 3. Ya. Gak apa-apa. Ya, mantap banget. Abis itu kita kasih emasnya gak sih? Biar kita kasih emasnya. Kayak sultan. Wow. Let's go, ini emasnya udah banyak banget ya. Ini berapa karat nih? 24 karat. Ayo Kak, kita bagi 2 ya. Oke, siap. Langsung aja. Langsung kita tuangin emasnya guys. Karena, oh my god, tuh. Wow. Ini mahal banget guys, pantas harganya 500 juta gak sih? Oh my god, dia rembes. Dessert box 500 juta, bawah. Kita udah mau siap guys. Ayo guys, ini kita lapisin emasnya sampai banyak ya, Kala. Ya, sorry banget. Kalanya bengong. Aku lagi bengong. Gila guys, ini kita udah buat satu akuarium.
memenuhi tantangan followersnya Filmmate. Ayo, kita cobain ya, Kak. Yuk, yuk, let's go. Kita cobain ya, guys. Lihat, guys. Gede banget, ini aku gak masuk deh. Oh, segini lah ya. Boleh. Boleh ya, kita cobain ya, guys. Oke, silakan. Mau mending gue ya? Kita makan. Ayo guys, jadi ini dessert box emas raksasa kita udah jadi. Sumpah ini gede banget dan sekarang kita mau abisin. Nggak tahu sih, jadi banyak banget yang challenge aku buat ngabisin ini semua. Kira-kira kita bisa atau enggak ngabisin ini? Centong pertama, lanjut ke centong kedua ya, yuk. Oke guys, ini kita langsung lanjut ke centong kedua nih, lebih banyak lagi nih. Centong kedua. Centong kedua lah ya. Centong kedua. Kita bersihin dulu, guys. Kita ambil centong ketiga. Centong ketiga, centong ketiga. Ayo. Ayo, guys. Ini centong tiga. Nih. Tapi ini gede banget. Cuma ini kayak satu porsi enggak sih? Jadi gua udah makan dua porsi. Ini porsi ketiga. Oke. Feel me. Demi apa sih makan sebanyak ini? Bersihin dulu. Enak banget. Oke guys, ini udah centong ketiga ya. Ayo guys, kita langsung ke bawah cari temen aku buat ngabisin ini semua. Let's go. Ayo guys, ini kita di depan store-nya dan sekarang kita mau cari orang buat di challenge makan satu akuarium bareng aku. Kira-kira siapa ya guys? Nanti kayaknya yang berhasil kita kasih berapa ya? 5 juta. Wow. 5 juta cukup. Okay. Apa 10 juta ya? 5 dulu kali ya, kalau dia nego baru kasih 10 ya. Yuk, kita cari ya. Kita cari yang suka makan gitu mukanya. Yang suka makan. Ini ada orang guys, mau disamperin nggak? Kita samperin kali ya. Nyebrang. Bisi kak. Iya. Kak, aku kan habis bikin dessert box, tau dessert box nggak kak? Tahu. Yang kayak gini nih kak, ya. Nah, aku lagi challenge makan satu dessert box satu akuarium. Wow. Challenge TikTok? Challenge TikTok, iya benar. Oh, boleh. Mau ikut nggak? Mau ikut. Oke, nanti kalau kakak berhasil ngabisin satu akuarium itu aku kasih 5 juta. Beneran nih kita. Boleh. Mau. Ayo, kita langsung nyebrang itu Kak di Bittersweet, tau Kak? Oh, di sini. Oh iya. Iya, tahu. Oke, ayo. Ayo guys, jadi tadi aku udah ketemu sama Kak siapa? Yoga. Kak Yoga. Kak Yoga siap enggak ngabisin di softbox gede ini? Siap. Siap. Tadi pas aku ajak kayaknya kakaknya enggak tahu ya segede ini ya. Iya, kaget banget. Kaget. Wow. Ayo guys, langsung aja kita cobain. Satu centong dapat 500.000. Udah mau habis. Oke, piring pertama selesai. Lanjut piring kedua masih kuat. Ayo. Ayo guys, kita lanjut centong kedua nih.
Oke. Okay. Ha, yoga. Hayo. Centong kedua, guys. Enggak kalah banyak ya, guys. Eh, ditambah lagi. Gila, bukan main. Gua kangen tadi. Tambung. Oke. Okay. Ini centong kedua ini okay. Agak banyak ya centongnya ya. Biar cepet kelar. Oh my god. Kak Yoga, gimana perasaannya, Kak? Enak banget dah ya. Oke. Gak bisa berkata-kata lagi. Oke. Ayo, Kak, lanjut sekarang. Kedua nih, guys. Sedikit lagi udah habis. Kasih lihat, Kak. Sudah habis. Oke, guys. Ini kita lanjut centong ketiga. Ayo, Kak, masih kuat, Kak. Ayo, lanjut. Lanjut, Kak. Wah, banyak ya. Oke, guys. Centong ketiga. Oh my god. Oke. Ayo, guys. Ini centong ketiga udah habis. Wih, masih loh. Ayo, guys. Centong keempat nih. Iya, guys. Wih, dapat krimnya tuh yang putih. Let's go, Kak. Udah gak kuat, Kak. Ayo, guys. Sekarang kita mau hitung total centongnya ya, Kak. Nih, Kak. Satu centong. Dua centong. Tiga centong. Oke, ini tadi setengah centong ya. Setengah centong. Oke, sisanya masih segini, guys. Tuh. Ayo, guys. Karena habis tiga setengah centong, jadi kakaknya dapat 1.800.000. Ayo, guys, sekarang kita mau kotak-kotakin dulu buat kita bagiin. Yuk. Ini bakal langsung kita bagiin. Ini kayaknya bakal jadi 100 piece kotak sih yang bakal kita bagiin hari ini. Ini aku udah sediain toples-toplesnya juga. Yuk. Ayo, guys, sekarang kita bakal bagiin 100 dessert box ke jalanan. Kira-kira bakal habis gak ya, guys? Hari ini kita langsung bungkus semuanya sampai habis satu akuarium. Oke, guys, ini bakal kita bagiin nih udah sebanyak ini nih. Ya jatuh. Yaudah, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Abis ini kita mau bagi-bagiin ke bawah. Let's go. Nih kak. Gak apa kak. Nah, ini dari mana ini? Dari aku. Gak usah masuk. Ya, aja. Iya, itu berantakan dikit kak. Nih kak. Bittersweet kak. Nih sih kak, ada bittersweet mau kak? Cake sebelah. Bittersweet.